Bapak Mahdin Desa Tuhigala akan menuju dengan paling baik yang sempurna ini. Sebarang Tuhigala. Luar biasa. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltullah. La haula wala quwata illa billahi aliyyil azim. Segala rahmat hanya milik Allah dan dipersembahkan kepada umatnya pada malam hari ini dan seluruh lapisan masyarakat seluruh di Kecamatan Kilo. Salam dan taslim. Kita tidak lupa persembahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Nabi Muhammad bin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Mada atas nama pribadi dan sebagai regenerasi, sebagai delegasi generasi muda Kecamatan Kilo yang siap memenangkan akad desa 2PD. Amin. Dan akan mengeluarkan sebuah ideologi pada malam hari ini. Waktu hanya 5 menit. Oke. Okay. Bapak Ibu, tamu undangan yang berbahagia. Asik. Yang terhormat Bapak calon Bupati Gompu yang sudah tidak asing lagi, yang sudah terkenal di kancah Kabupaten Gompu bahkan internasional. Sebelum saya sampaikan orasi politik sebagai jenderal lapangan pemenang akad desa tahun 2024 tanggal 27 November 2024 pada hari Rabu nanti, sebelum itu saya akan bangun sebuah komunikasi besar malam ini. Yel, yel. Mantap. Sudah ingat? Yel, yel kita. Siapa kita? Akad desa. Siapa kita? Akad desa. Akad desa. Insyaallah menang, menang. Akad desa. Insyaallah menang, menang. Nomor 2. Pilihanku. Nomor 2. Pilihanku. Terima kasih banyak kepada seluruh tamu undangan dan tim pendukung Kecamatan Kilo 10.000 lebih yang luar biasa semangat atas kasih rahmat Allah. Insyaallah hari ini saya nyatakan sikap sebagai generasi, generasi yang mengakomodir rakyat Kilo dengan cincin emas permata Tuhigala ini akan bersumpah untuk memenangkan 2 periode Haji Kader Jalani Bapak Tarbasan Sarjana Teknik dan Magister Teknik. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, siapa yang menyatakan bahwa Bupati Gompu dalam jangka 2 tahun telah mampu membangun Gompu di bidang perekonomian, di bidang pembangunan, di bidang pertanian, dan di mana lagi tidak ada sejarah bupati dari kemarin yang berani, yang mampu membuat komunikasi sampai di pusat bahwa ASN P3K terbanyak terrekor tercatat oleh Bupati Akad Desa. Satu kali lagi, di Kilo siapa yang bilang tidak ada pembangunan? Ada rumah sakit Kecamatan Kilo, ada tambahan anggaran 2,5 miliar di kantor pertanian BPP, ada di situ Pak dari bidang pertanian anggaran yang sudah dicucurkan kepala dinas pertanian. Tahun ini ada 5 sumber bor mata air dan jalan usaha tani yang telah diberikan kepala dinas pertanian. Nasarapa, Naparica, Namusa, mata menguasai deh. Pada tanggal 27 Desember hari Rabu, insya Allah, izin Allah, izin Muhammad, akan mulai kilo aja. Luar biasa, spesial buat ketua tim kecamatan dan seluruh anggota DPR. Kita doho, aina kedain itu doho, 12 partai pengusung dan 12 anggota DPR yang siap memenangkan 2 periode akad desa. Air ketemu itu tuh, barang siapa yang membuat berita bohong, yang membuat berita-berita yang tidak baik kepada salah satu pasangan calon, maka Allah, ini janji Allah di dalam 6666 ayat di dalam Al-Quran 114 surat 30 juz, maka Allah akan membalas dengan kemenangan Haji Kader Jailani. Untuk diketahui bahwa yang berdiri ini adalah darah Gompu asli. Darah Gompu asli. Tidak ada campuran darah lain.
bersama Abang Rido, mantan DPR Kabupaten Kopu yang berasal dari Ho. Silakan Abang Suri. Bang Rido hadir bersama Adina di sini, Bang. Lembo Ajen, dari pada waktu baru jam, mata lipat takto tentang pembangunan Bupati Kopu selama 2 tahun. Yang dipersilakan Abang Rido dari suku Kopu asli. Bang Rido, mantan anggota DPR. Di Partai Mitra, suka tidak suka, mau tidak mau, yang pasti AKJ akan dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala tanggal 27. Maka suku Togo asli, tidak ada campuran antara lain, 0,0% antara lain, asli cucu Kiai Haji Abdul Majid di Kramapura, akhir tahun kalahai. Nemade baju kami matake. Baju akhir adalah baju kami Bupati akan jam 6.00 esok. Telah resmi memberikan leg estafetan kepemimpinan AKJ setelah 10 tahun 20 tahun setelah selesai Bupati lagi. Mungkin kita orang dulu akan jadi Bupati Kabupaten Kopu. Di Bupati Kopu rakyat dulu bahwa anggota DPR di Kecamatan Kilo Bapak Sinajudi Lesos, Bapak Dr. Anus Yami mati-matian dengan dua partainya ini akan siap memenangkan AKJ pada tanggal 27. Begitu juga sebaliknya, di Dapil 1, di Dapil 2, di Dapil 3, Dapil 4, semua partai pengusung akan siap memenangkan AKJ. Ain betakan, jangan jadikan perbedaan itu sebagai permusuhan. Allah tidak suka hamba-hambanya seperti itu. Matanya sebagai di bawah sejarah kerajaan Bupati Ratang Kuala Haji Bupakar Tunggu Oye Sekabupaten Nogu dari Umar Wakil Bupati sampai Arab Provinsi demi perjuangan untuk memenangkan AKJ. Yakin dan percaya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Tim Kesempatan Pak Haji tadi, ayahnya kami yang luar biasa, walaupun giginya opok tapi semangat berapi-api luar biasa. Di batin Pak Bupati Mata Muhammad, calon Bupati dan calon Wakil Bupati. Hobi mata ke sudah 99 derajat mata keluarkan malam ini. Bahwa beasiswa Pak Bupati untuk bidang pembangunan pertanian pemberdayaan di badan orang pertama yang akan berjuang di kantor Bupati Tontu dan kantor Wakil Bupati Tontu untuk 6 desa di Kecamatan Tio siap dipotong dan ditembak oleh kepolisian nanti untuk minta anggaran pembangunan, pemberdayaan, perekonomian. Dan yang keselanjutnya sedikit saya minta di para sejarah Cui Jago 2021-2022 baik-baik dalam Bupati Haji Abdul Qadir Jailani dan Wakil Bupati ini tidak mungkin harga jago bisa naik 5.000 sebagai dan Bupati hadir 2021-2022 sebagai mesin ATM, sebagai orang yang mampu mengeluarkan nasib rakyat dan puterusunya di Kilo dari utang piutang. Yakin dan percaya. Mungkin itu saja. Terlalu semangat kalau orasi mata 3 jam pada saat Haji Bambang dulu. Mungkin saya ini dengan ucapan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ini saya melihat fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata Pak Bupati berjanji di hadapan rakyat Kilo. Kini itu loh. Mata ini bersumpah minta doh, mata mekirin sebagai cikala dan seluruh tokoh di Kilo. Bahwa kita tanggal 27 menang. Insya Allah, amin. Ya amin. Kita Pak Bupati dengan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mata perwakilan masyarakat Kecamatan Kilo 10.000 lebih. Siap untuk mengantarkan kita ke kursi Bupati 22 PD. Ya, terima kasih. Foto langsung.